Ketika pertempuran berlangsung, Dewi Sekartaji melarikan diri dan menyamar menjadi gadis desa. Saya yang punya kasih kamu dan kita.
Sementara itu, Pangeran Panji Asmara bangun di dalam. Sementara itu, Pangeran Panji Asmara bangun telah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Akan tetapi, dia merasa sedih karena belum menemukan istrinya. Kita sudah berusaha mencari ke seluruh penjuru, namun belum menemukan. Pergilah ke desa tetapan mengikuti siang kata. Di sana, Tuan Putri yang
dalam arus yang sangat deras. Mereka harus menyeberangi sungai untuk sampai ke desa ini. Tiba-tiba muncullah seekor kepiting raksasa yang menyelamatkan anaknya dan menyerahkan diri untuk membantu menyeberangi sungai. Thank you.
bunda. Kini putri bunda yang kesatu, Kelanting Abang. Kelanting Abang. Kembali ke kerajaan dan ke kerajaan.